Tur. Tuh, 1.500 real ini udah iya. Dapat nawar ini. Bol hidupnya boleh di pinggir gunung. Tapi pendapatannya sekali 5 juta. Tahiyati li Malaysia. Woi deh. Ana mungkin tahu juga? Adkhol. Mahal-mahalak. Kita room tour rumah Arab Badui ya. Ah, tempat tidurnya gini guys ya. Tempat tidurnya gini. Tetap bawa gas. Listriknya pakai solar panel. Tidurnya pakai ini. Jadi nggak ada semut. Kalau hidup percaya adanya Allah, tetap yakin adanya Allah, rezeki itu pasti nyamperin. Ini nggak dijual di pinggir jalan, tapi kita yang datang ke sini. Allahu Akbar. Luar biasa. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, dan di video kali ini guys, saya mau bawa jemaah umroh adventure melihat kehidupan orang Arab Badui di lereng gunung seperti ini ya. Jadi ini jemaah umroh subscriber saya dari Malaysia, mau beli madu. Madunya itu bukan kaleng-kaleng, langsung meras di sarangnya. Tuh, peternak lebah di sana, dan harganya memang luar biasa, jutaan, mahal ya. Dan ini ada, halo guys, ini artis Arab nih ya. Takut juga guys. Warna hitam itu, segede dinosaurus ya. Lihat tuh, banyak unta warna putih yang harganya mahal guys. Nah, ini kan mobil saya di sini nih. Mau saya bawa ke sana, masuk ya. Masuk ke sana. Nah, rumahnya itu di sana. Buat teman-teman yang mau umroh bersama Alman, nanti bisa hubungi nomor ini secara langsung. Jadi kalau umroh bersama saya, setelah beres ibadah, nanti bisa adventure, dibawa adventure ke tempat-tempat seperti ini di pinggiran kota Mekah. Nah sekarang saya mau bawa jemaah ke sana pakai mobil. Kok mati ini? Oh iya, kasihan ini jamaah disiksa sama kena. Lupa guys. Ini. Aduh, kira ini matiin di sini. Panasan semua ini. Ini kan saya pengen kamera kan. Nah. Aduh, alhamdulillah. Sekarang mau bawa jemaah beli madu asli. Langsung dari ternaknya ya. Langsung dari peternak orang Arab Badui ya. Mudah-mudahan ini mobil nggak mentok di sana. Bu, ini susah loh cari madu kayak gini. Iya. Dia nyari, baru meras tadi pagi katanya. Dari minggu kemarin kita nyari-nyari. Iya. Coba lihat lan. Nang pasir keaman kok napasnya ngos-ngosan tuh? Ya jauh tadi. saya ngedeketin ini apa namanya? Unta. Unta. Tiba-tiba gitu bunyinya. Langsung lari saya. Nah ini jemaah kita. Coba lan lihat keluar lan, lihat keluar. Ke bawah ban, lihat ke bawah. Ini jalannya ya, tuh lihat. Jalanannya. Bismillah. Mudah-mudahan bisa masuk nih. Oke. Ini benar-benar belusukan yang keren ini. Banyak jamaah belajar city tour. Bisa ya, aman ya. Oke. Sebenarnya kalau mau adventure ke lembah seperti ini pakai GMC itu masih belum aman ya, karena GMC itu bukan four wheel walaupun SUV. Tuh lihat onta guys. Onta diikat kakinya. Hai Jamal.
Kok diikat kakinya? Onta mahal guys, ya tuh lihat. Apa tuh? Biasanya kan subscriber saya ini melihat video saya hanya di TV. Sekarang saya ajak langsung belusukan ini Bapak Pilot ya. Mana Bapak Pilot nih? Ya, Pak siapa namanya? Pak Haji. Siapa saya? Iya. Namanya siapa? Lupa namanya. Lupa namanya. Lupa ya. Alhamdulillah ini ibunya. Ya, ibu siapa namanya? Syarifah dari Yaman. Syarifah ya. Syarifah Al Yaman. Iya. Hadromi. Tuh di belakang tuh Bapak tuh. Bapak Mr. Fendi ya. Fendi. Iya, dengan kakaknya. Fendi itu salah satu brand baju, tas yang mahal, guys. Iya. Iya, benar enggak, Pak ya? Iya, tapi saya enggak punya. Oh, iya. Nah, kalau ibu-ibu mah duduk aja ya. Iya, bapak-bapak mau turun ayo. Kita sudah sampai ke lokasi. Nah, sekarang kita udah nyampe. Jadi kehidupan orang Arab Badu itu kayak gini ya. Ini mobil, ini kan mobil tuh keyless ya, kuncinya kayak gini. Saya tinggalin mati ternyata. Assalamualaikum ya Amana. Masya Allah. Nah, kehidupan Arab Badui. Kifak? Alhamdulillah. Syakbarak? Masya Allah. Alhamdulillah. Pak, sini Pak. Ada sawak tayara. Ada. Assalamualaikum. Ayyakum Allah ya marhab. Ada ana sawak tayara al-kilo ba'alf. Sawak tayara. Sawak itu kan supir. Tayara itu pesawat. Oh, supir pesawat. duduk dulu. Kita adu tawar di sini. Nah, itu madunya. Ada 6 kilo. 6 kilo setengah. Sok sambil duduk aja, Pak, sambil duduk. Sambil duduk. Iya. Kita beli madu itu harus langsung ke sarangnya. Tan, coba kamu situ dulu. Sarangnya tuh di sini. Kalau Arab Badui harus punya Land Cruiser ini. Keren banget. Di Indonesia ini Petrolhead udah ngiler lihat mobil ini ya. Nah, madunya itu ya. Nah. Tuh guys ya. Tapi saya nggak mau mendekat, kemarin trauma. Tangan saya segede tangan gajah kemarin. Sengat tuh. Penghasilannya si bapak ini walaupun tinggal di lereng gunung, tapi yang dihasilkan adalah madu berkualitas dari lereng gunung seperti ini ya. Kalau kita yakin akan adanya Allah, walaupun hidup jauh kemana-mana di lereng gunung, tapi dapat. Ada 6 علبة. Sebalan. Ya kang. Yabga mizan, roh hatta mizanu. Maunya bapak yang gini. Wallah ya nabi min 300. Wallah. Sob, anta kalimni hasan ma ifham kalam arabi. Bella. Iya, ada min Malaysia. Dia jual, biasanya jual 300, ya. Tapi berhubung mau belinya banyak dikasih 210. 250. Saya, Pak, nyesel kemarin pulang cuma beli satu. Tetangga pada pesen, saya kasih tuh seulbah kecil. Kok aman? Gila katanya itu madu. Ada gerijal maragawi. Ada gawi. Ada yang berharba harum. Katanya kalau minum ini harus punya 4 istri. Masya Allah. Aduh kacau. Langsung garuk-garuk. Iya. Saya kemarin artis legendaris di Indonesia Om Funky Swito dikasih madu minta lagi karena buat stamina badan. Terasa khasiatnya berarti. Nah sekarang bapak mau yang ini atau yang ini? Inilah. Wah ini. Nah guys ya, saya alep mitin. Ayo. Ada. Ada yang mau beli albe? Ayo albe. Kamil. Kamil. Kamil ada 6 kilo ونص. Ayo. Mobil kilo. طيب. الولد أنا كلمت الولد يجيب علب. لا هذا. بس الطريق. كثير هذا 6 كيلو ونص. طيب أول كم أنت قول؟ ها؟ هذا قول. هذا 1000 وكم؟ 1550. ألف
300 لا لا والله ايه دوبه في كلام علب لا 300. والله انا وزن الحين مزان هذا 6 كيلو ونص تبغى بالعلبه يجي الحين خذ ربا kok dikasih semua ini? Janganlah. Berapa sih? Ah. Hot. Lala wala mai. Entar lah. Ya lah ya aman dah. Tuh lihat guys. Ye, 4 kilo ba 1000. 2 kilo ba 3 ba 500. Baik, akhir saya kam. Akhir saya 1550. 1500. La wallah. Ini 1500 katanya. 500 خلاص للدكتور. 50 للدكتور. 1500. يشتري ما يشتري ما في مشكلة. قالوا بدوي gitu بقى. والله والله هذا عسل سدرة هذا هذا علاج علاج. قبل سنة تبر لقي يا. شوف. إني. شوف يا. إيه وصدق. شوف. دي kehidupan orang badui gitu. يا إيه. شام 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 يدك. colek colek katanya colek. Wih. Bukan yang dicampur gula ini. Wah, ini ada alaja ada. Bisa empat nih. Hah? Jadi kata si Amang ini kalau minum ini tiap hari harus punya istri empat, gila nggak? Wallah ini mampu nggak? Subhanallah. Subhanallah. Mau aja diambil? Ambillah. Ya udah. Berarti ini kesini. Iya. Masuk aja. Lah, ya sih. Belat kau. Kita room tour dulu guys. Hah? Room tour. Tuh, 1500 real ini udah iya. Dapat nawar ini. Boleh hidupnya boleh di pinggir gunung. Gunung, tapi pendapatannya sekali 5 juta. Tahiyati li Malaysia. Wede. Ana mungkin tahal jua? Atkhon. Mahal-mahal. Kita room tour rumah Arab Badui ya. Ah, tempat tidurnya gini guys ya. Tempat tidurnya gini, tetap bawa gas, listriknya pakai solar panel, tidurnya pakai ini, jadi nggak ada semut. Kalau hidup percaya adanya Allah, tetap yakin adanya Allah, rezeki itu pasti nyamperin. Ini nggak dijual di pinggir jalan, tapi kita yang datang ke sini. Allahu Akbar, luar biasa kan Pak ya? Ini 6 kilo setengah kan? Iya. Main berat sih. Iya. Sekarang okay. Kita jalan. Oke, okay, hey. Sekarang kita jalan. Fotografi ya. Lanan ambil nomornya. Syukran. Coba rakami? Iya, ayo. Kam. 0 5 3. Kita ambil nomornya. Ini yang keren mobilnya ini. Iya, Land Cruiser. Coba Pak sini, Pak. Buka itunya tuh, buka. Iya lebah tuh. Sok buka itunya Pak. Ya mana? Anak ibu gosup biasanya juga. Hah? Ibu gosup juga asal. Miskinnya igarus. Sup 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 juga. Oh takut lari. Benar-benar dah ada igarus sedek suara. Oh takut disengat katanya. Oh kalau yang punyanya enggak guys. Bu. Madunya guys, kita zoom aja ya. Tuh madunya. Tuh madunya tuh. Iya. Iya. Awas, waduh, iya, kalau ada kolo ah? Hah? Ada kolo. Kolo, kolo, agu. Tuh guys, luar biasa ya. Luar biasa kebesaran Allah, rezeki itu nyamperin kalau ke orang yang taat ibadah. Soalnya 5 waktu. Hah? Soli lima hamsawak. Wakt? Iya, soli hamsawak enta. Iya, hamsa. Ridge ala tul ijina. Fa rabi. Iya. Itulah guys, saya kurang ngerti bahasanya. Yalah, ya mana sekarang ah? Yalah, salam. Yalah. Baden tasalalek. Nah, guys, alhamdulillah ya udah ngambil nomornya. Oke. Okay, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Luar biasa ya. Saya kalau belusukan ke tempat seperti ini mengajarkan apa itu rasa syukur. Kenapa saya ngomong seperti itu? Lihat guys, Arab Badui tinggal di kemah seperti ini di lereng gunung. Saya teman-teman lihat,
tanpa AC dan tanpa apa-apa, tapi mereka penuh dengan senyum setiap orang yang datang ke sini. Jadi selalu menebarkan senyum, kebaikan, rezeki akan mengalir tanpa henti. Coba kalau dipikir secara logika, si bapak ini di pinggir gunung sekali dapat 5 juta, luar biasa kan? Jadi banyak banget pelajaran yang saya dapat kalau sering belusukan ke teman. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Jangan lupa mampir ke channelnya. Satu pin rontok rambutnya. Kang Ilat. Say hi dulu, say hi. Ini masuk video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kecil.